Ya, minggu lah. Minggu lah ya, minggu tanggal 1 Januari 2023 kami mohon maaf kepada Bapak-bapak tadi yang sudah mengingatkan kami dari Polresta, dari jajaran Satpol PP juga bahwasanya memang kami tidak melakukan apa namanya menyalakan tentang api, cuman ada beberapa tamu yang menyalakan sehingga kami berkoordinasi dengan beliau untuk ya mohon maaf, dan akhirnya juga tamu juga bersedia untuk menghentikan karena itu di luar dari prediksi kami, bahwa kami sebenarnya kalau acara udah selesai jam 2.30 cuman tiba-tiba ada tamu yang menyalakan tentang seperti itu. Berarti lebih ke oknum ini loh. Ya bukan oknum aja, bahasanya enggak kan? Kami kan tamu bukan oknum, jadi namanya tamu kan enggak tahu, taunya suka-suka. Apakah sebelumnya apakah memang enggak ada himbauan terhadap tamu kan? Sesuai kalau dari kami kan sudah menginformasikan bahwa tidak ada kegiatan kembang api, artinya dari hotel kemarin tidak ada, tapi yang namanya tamu tiba-tiba terus dia berubah terus nyalain kan kita juga terlambat, kebetulan Pak Wali pas ada di sini jadi bilang langsung melihat pokoknya kembang api. Nah tadi tidak lanjut di kita boleh menyalakan kembang api dan petasan, ada salah satu hotel ya kan menyalakan dan ditegur ya, sifatnya masih teguran ya supaya jangan terulang lagi, kita juga mengerti kok. Kan tadi kan yang sempat pemantauan itu ya. Mungkin bagaimana hasilnya? Hasilnya pemantauan malam ini bagus ya, dalam artian arus lalu lintas lancar, petugas-petugas yang ditempatkan di pos-posnya tertentu ya, di titik-titik tertentu bisa main dengan baik masyarakat, sifatnya humanis ya, tidak ada kasus. Kemudian juga himbauan-himbauan diberikan pada masyarakat langsung ya. Nah, alhamdulillah kita tahu ini malam ini kayaknya sedikit juga. Siap. Dan bagus sedikit. Jadi nggak ada sama sekali yang menonjol ya, perkelahian, tawuran juga ada sih ya. Kalau saat ini. Alhamdulillah lancar banget nih. Saya sudah sesuai dengan harapan berarti. Sesuai dengan harapan. Ya meskipun kita belum maksimal mungkin, minta maaf pada masyarakat ya. Namun kami berusaha sebisa mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Yang seperti kita lihat tadi ada di daerah patung apa tadi? Pemekantan. Ya tahu tuh daerah yang menarik bagi masyarakat ya. Itu mungkin perlu perhatian serius ke depan. Ya. Ucapan terima kasih sekali lagi untuk masyarakat Banjarmasin yang telah membantu kami ya dalam melakukan pengamanan malam tahun baru 2023 ini ya. Terima kasih atas pengertiannya semua ya. Semoga ke depan kita semakin baik. Oke.